Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tips nih buat kalian. Nah, biar kalian juga merawat diri, nggak cuma merawat kendaraan kalian, gue punya tips nih untuk kalian. Nah, gue menggunakan produk dari Scarlett Whitening untuk perawatan body care gue. Nah, gue akan kasih unjuk ke kalian apa aja sih produknya. Nah, pertama yaitu body scrub. Nah, ini varian yang romansa, ini dari Scarlett Whitening dan ini wanginya seperti floral, fruity, gourmet. Nah, produk ini mengandung glutathione dan vitamin E yang mampu mengangkat sel kulit mati, dan teksturnya itu dia terdapat butiran halus yang mampu mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit menjadi iritasi. Ini kalau kalian lihat dalamnya warna putih dan teksturnya itu dia ada scrubnya. Nah, itu yang mampu mengangkat sel kulit mati di kulit kalian. Nah, selanjutnya ada shower scrub, dan ini yang varian Jolly yang gue gunakan karena gue suka dengan wanginya yang varian Jolly ini. Wanginya itu Florencial Gourmet. Nah, ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen, dan mampu mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Nah, ini shower scrubnya ini mengandung butiran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati hingga membuat kulit menjadi lebih bersih dan lebih cerah. Nah, setelah kalian mandi dengan menggunakan dua produk ini, selanjutnya, pas kalian siap-siap, nah kalian bisa menggunakan body lotion. Nah, ini juga varian yang Jolly, Brightening Body Lotion. Ini wanginya juga enak banget. Dan ini terinspirasi dari YSL Black Opium. Nah, body lotionnya ini mengandung glutathione dan vitamin E serta kojic acid dan niacinamide. Nah, ini mampu melembabkan dan mencerahkan kulit kalian. Teksturnya itu dia lembut dan mudah meresap serta tidak lengket, dan pastinya wangi, dan wanginya ini tahan lama. Jadi kalau kalian pakai ini pagi, nah itu kalian beraktivitas, nah itu tetap wanginya ini gimana ya, nggak hilang-hilang gitu. Nah, ini varian yang gue pakai ada Jolly dan juga Romansa. Varian dari Scarlett Whitening itu banyak banget, jadi kalian kalau mau tahu lebih lanjut kalian bisa kunjungi aja Instagramnya @scarlettwhitening, dan nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi jangan cuma merawat kendaraan kalian, tapi ingat merawat diri sendiri juga. So, itu sekarang kita lanjut ke videonya yuk. Ya, oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan mereview Nissan Navara NP300 yang kodenya NP300 untuk yang model ini. Dan ini udah dikeluarkan dari tahun 2015 atau 2016 sampai saat ini. Nah, dengan teknologi yang cukup unggul dan tenaga yang lebih besar daripada pesaingnya, kita akan lihat seperti apa sih mobil ini dari dekat. Mungkin gue nggak akan terlalu detail dan lebih memperlihatkan kondisi sekarang ini gimana dan apakah masih worth it untuk diambil kalau kalian mau beli Navara secara bekas. Kita akan lihat lebih lanjut. Oh yes, pertama kita akan bahas dulu dari segi desain eksterior. Kita bahas dulu dari depan nih. Oh yes, untuk bagian depan ini desainnya berbeda banget sama generasi pertama dan kedua. Kalau kedua masih agak mirip sih, cuma ini lebih gagah banget, dan depannya ini menurut gua keren. Dan di sini sayangnya nih ya, kalau menurut gua ada beberapa list chrome yang ya sebenarnya cukup banyak, tapi kalau menurut gua sih kalau ngambil ini bakal gua delete chrome, jadi biar warna hitam, karena lampunya nih udah pas banget nih. Ini black housing dan ini udah proyektor LED, terus udah ada DRL juga. Pokoknya depan nih LED, cuma fog lamp belum, masih bohlam biasa. Dan ini ada garnish chrome-nya juga. Cuma sudut untuk kemiringan bempernya nih udah bagus banget nih kalau mau diajak off-road. Cuma kalau di pertambangan masih jarang banget yang pakai Nissan Navara. Oke nih, ini ada lagi chrome-nya di spion. Dan ini udah ada lampu sennya juga. Nah, menariknya nih Navara udah ada roof rail-nya. Jadi kalau kalian mau naruh barang di atas itu udah bisa. Cuma lebih bagus lagi nih kalau ditambahin crossbar nih kayak gitu. Ini juga masih ada list chrome-nya, sini juga ada chrome-nya. Kayaknya agak terlalu banyak ya chrome-nya. Dan ini ada pijakan buat kaki juga kalau mau naik, jadi nggak yang mobil apa kakinya nggak nyampe, masih aman-aman aja. Dan ini tambahan nih stripingnya. Lalu untuk ban nih, ini bannya ini udah ganti sih, ini bukan bawaan. Dan ini profil bannya 225/60, pakainya ring 18 udah two-tone. Dan ini pengereman udah ada ABS EBD. Nih kalau kalian lihat ya kolongnya. Ini bahannya plastik ya. Ini kolongnya bahannya plastik, dan suspensinya itu nyaman banget. Ini kayak SUV. Kalian bukan kayak naik double cabin, karena suspensi belakang itu juga udah bukan fairdown tapi udah 5 coil spring kalau nggak salah. Pokoknya dia udah pakai coil spring, jadi nyaman banget. Cuma kelemahannya beberapa mobil pesaingnya itu kan masih per daun. Jadi kalau untuk kendaraan niaga kayak di pertambangan itu, ini sebenarnya kurang dilirik. Tapi kalau buat di kota, apa kalian buat gaya, itu ini pilihan terbaik sih kalau menurut gua. Ini stiker bawaan nih 4WD, sudah ada teknologinya, nanti gua jabarin. Lampu belakang standar sih, kayak mirip-mirip Isuzu D-Max ya kalau nggak salah. Ini mirip-mirip kayak gitu. Emang belakang nggak terlalu ini sih kalau double cabin. Nah ini menariknya nih, ada ducktailnya nih. Ini keren banget nih. Jadi nggak cuma rata langsung, tapi ada ducktailnya. Dan di sini sudah ada rear kamera parking yang terintegrasi dengan ini handle pintu, jadi rapi dudukannya. Nih jadi satu, dan ini juga chrome lagi handlenya, sama ini bukanya juga cukup mudah dan berat deh. Nah untuk bagasi belakang itu bukan bagasi ya, ini dek belakang ini dia juga udah ada handlenya nih. Kalau kalian mau ngikut barang tuh di situ juga ada, dan ini udah dilapisin plastik. Ini kondisinya masih bagus sih plastiknya. Ini juga dilapisin plastik. Dan ini tuh didudukin juga kuat-kuat aja nih. Enaknya kalau kalian punya mobil kayak gini ya, itu kalau lagi nongkrong atau apa di tempat umum bisa kayak gini. Jadi bisa misalkan nggak ada tempat makan nih, kalian bisa makan di sini. Itu gua ya kalau ini dipakai buat daily use ya kayak gitu fungsinya. Dan ada juga kan sebenarnya yang ini ada aftermarketnya lagi tambahan. Jadi kayak ada tutupnya buat bawa barang kayak gitu. Nah ini yang tipe VL yang Matic 7 percepatan. Oke, ini untuk segi eksterior keren banget eksteriornya, gue suka desainnya. Mungkin bisa kalian bandingin sama ya Triton dan juga Hilux kayak gini. Oke, sekarang kita bahas ke bagian performanya nih. Oke, kita lanjut ke bagian performa. Nah mobil ini 4 silinder inline 16 valve DOHC dengan VGS turbo intercooler, dan cc nya itu termasuk besar di kelasnya 2500 cc karena rata-rata yang lain masih 2400. Dan tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini itu 190 HP dan juga torsinya sebesar 450 Nm pada 2000 rpm. Dan ini diesel, sistem bahan bakarnya common rail dan otomatis 7 percepatan. Nah ini termasuk bertenaga di kelasnya. Dan untuk spare part ya Nissan emang terkenal mahal sih, jadi itu yang harus diwaspadai. Dan kenapa di pertambangan mungkin cukup jarang, karena spare partnya itu di daerah lumayan susah juga dibanding Hilux atau mungkin Ford Ranger lebih banyak tuh kalau di Kalimantan, karena penggunanya lebih banyak juga di sana kayak gitu. Nah ini juga mobil ini itu sudah menggunakan leather frame, jadi chassisnya kokoh banget. Dan fitur-fitur yang ada di mobilnya ini ada hill descent control, dual airbags, hill start assist, ABS plus EBD, keyless entry immobilizer, follow me home, lampunya bisa nyala juga. Dan apa lagi ya mobil ini, kalau dari fitur keselamatan ya lumayan ini sih untuk kalau off-road gitu. Dan sayangnya sih ya airbagnya itu baru ada 2, nanti kita akan bahas di bagian interior. Sekarang kita masuk yuk ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya nih. Aduh. Nah ini di door trim juga handlenya chrome. Terus ini udah power window semua, spion juga udah retract. Ini ada side pocketnya, dan speakernya di posisinya di sini. Belum ada tweeter ya kayaknya, ini belum ada tweeter. Kisi AC seperti ini. Ini kayak punya Nissan lain juga. Dan sebenarnya ya kalau kalian sering naik mobil Nissan itu pasti bakal ngeh kalau beberapa interiornya kalau beberapa bagian dari interiornya itu pakai punya Nissan lain. Kayak ini setirnya, orang-orang pada bilangnya kayak setirnya X Trail. Dan di sini udah ada audio steering switch, terus udah ada cruise control juga. Ini vehicle stability control ya, kalau matiin tinggal pencet kalau misalnya kalian mau off road. Nah, ini buat buka tangki bensinnya itu cuma tombol aja, jadi bukan tuas lagi. Tadi kalau buka kap mesin itu ada di bawah sini. Nah, kita akan lihat MID-nya nih. Ini udah ada TFT screen-nya juga, nggak salah. Oke, kita coba nyalain ya. Ini oh gini-gini. Nah, ini udah nyala, dia ada animasi kendaraannya. Wah, ini udah harus maintenance nih. Ini AC coba kita nyalain, dia belum dual zone dan belum auto juga. Nih masih kayak gini tombol-tombol, dan ini masih kayak nyalain kompor. Nah, ini head unit udah touchscreen juga. Nah, kalau kita lihat nih, wah, ini nih udah ada 360-nya. Woi, kamera. Nah, ini jadi nggak perlu sambil mundur juga bisa nih kalau kita mau mantau pakai kamera. Cuma sayangnya ini kalau baknya dibuka itu pasti kameranya juga bakal ke bawah. Ini juga spion tengahnya udah bisa adjustable, kalau ada cahaya pas malam hari dia akan meredup dengan sendirinya. Oke, ini bisa nyalain, matiin. Nah, ini tempat holder buat kacamata. Sini lampu, pengaturan lampu baca. Wah, udah putih. Nah, di sini ini juga sudah ada vanity mirror-nya, udah ada lampunya. Ini ada motif ini ya buat di sini. Dan visibility-nya enak sih, dia pilarnya emang gede nih. Tapi kalau mau lihat ke samping gitu gampang nih, lihatnya ke situ jadi gampang, nggak kehalang oleh pilar A, visibility-nya. Dan kap mesinnya itu kalau ditutup juga ujungnya itu kelihatan, jadi enak banget walaupun tinggi. Dan ini nggak ada handle buat tangannya, tapi yang penumpang ada. Sedangkan biasanya kan kalau mobil kayak gini kalau naik gitu pasti perlu kayak gini, karena ini sayangnya nggak ada di sini. Mungkin karena sini mengemudi jadi takutnya terhalang, kalau menurut gue sih gitu. Ini interior lebih dibalut oleh warna hitam, dan ini ada warna silvernya di sini. Ini juga ada ornamen warna silver. Nah, di sini ini ada tempat barang, dan ini belum bahan halus, ini masih hard touch. Dan di sini ada ini buat tempat ngecas. Ini outputnya 12 volt, dan nggak cuma di atas, itu ada di bawah juga nih. Ini di sini juga ada. Lalu ini hill start assist dan atau hill descent controlnya. Nah, ini tuas untuk pengaturan pengemudinya. Ini 2-wheel drive, 4-wheel drive, dan 4-wheel low. Oke, di sini tempat penyimpanan ini juga ada buat ngecas dan tombol aux, tombol USB-nya. Ini lumayan gede juga nih buat barang, walaupun sebenarnya tuasnya kecil-kecil sih di sini. Nah, oh ya, ini cup holder nih kalau ditarik. Oke, jadi menghemat space, sama seperti di situ juga. Ini tempat penyimpanannya, aduh, ini kurangnya di sini nih, sempit banget. Ini cuma kecil kayak gini, segini doang. Oke, airbag emang baru ada 2 di bagian pengemudi dan penumpang depan, tapi di side-nya ini belum ada di pelindung sampingnya. Joknya, nah ini udah di kulit juga nih. Ini jadi kesannya lebih mewah. Dan ini bahan pintu udah ada yang soft touch nih, kulit di sini. Oke, untuk pintu nggak ada yang spesial sih, ini juga ornamennya biasa aja. Posisi duduk nih ya, posisi duduk gue dengan tinggi 173 itu masih headroomnya masih luas. Dan posisi kaki enak, ini kan setirnya juga bisa diatur ya. Ini setirnya, tapi pengaturannya masih manual nih, bisa naik turun doang. Aduh, suara mesin agak masuk sih ke kabin. Suara diesel enak banget. Oh, Twitter ada di sini. Oke, mending sekarang kita langsung ke baris kedua, karena baris kedua itu banyak yang nge-review dengan kelemahan di artikel-artikel gitu. Gue baca aksesnya dan posisi duduknya itu nggak enak, tapi kita akan lihat langsung. Sebelum itu, pengaturan jok depan nih, udah elektrik. Nih, ini kayak punya X Trail nih. Iya, cakep. Oke, sekarang baris kedua. Nah, kita akan lihat apakah emang sesempit itu atau tidak enak posisi duduknya. Kalau legroomnya itu lega hitungannya. Kalau buat gue ya, gue rasa itu lega, enak untuk baris keduanya tuh. Nah, posisi duduknya tuh ya lumayan tegak ya, namanya double cabin pasti tegak. Dan tapi apa ya, nggak seburuk yang orang-orang bilang kalau posisi baris keduanya tuh nggak enak. Masalahnya lega. Dulu gue pernah naik Ford Ranger yang kayaknya generasi awal-awal tuh pas di Indo, itu lebih sempit daripada ini, padahal gue masih kecil. Cuma kalau ini udah enak. Terus ini palanya, headrestnya juga udah bisa diatur naik turun, dan di sini ada kisi-kisi AC nih. Ini kalau ada sunroof lebih bagus ya. Cuma ini bahannya nih, ini rawan banget kotor. Jadi kalian kalau mau beli harus diperhatikan nih. Ini kan udah kelihatan kotor, ini juga nih kayak gitu. Dan nih udah ada rear defogger juga. Enak ya ini. Ini juga bisa dilipat kok ini. Ini baris kedua bisa dilipat. Wah, enak banget cuy. Double cabin emang kalau buat sekarang termasuk pilihan yang lumayan tepat sih. Kalau anggota keluarga yang nggak terlalu banyak dan lebih sering ngangkut barang, ini terbaik. Dan suspensinya juga Navara ini dibanding pesaingnya lebih unggul kalau untuk kenyamanan gitu loh. Sayangnya gue belum mencoba dan hanya sekedar bisa memberitahu kalian seperti itu. Dan ini hanya sekedar in depth tour aja sih mengenai Navara tahun 2019 kayak gitu. Oke. Ini kita matiin dulu aja. Ada. Oke. Sebenarnya kalau untuk performa itu masih bisa di remap dan bisa dibikin lebih irit lagi, karena ini untuk konsumsinya itu dalam kota itu bisa sekitar 12,5 km per liter, dan untuk luar kota atau tol itu bisa 16,5 atau 16 km per liter. Jadi cukup irit, dan gue sih tetap rekomendasiin ini pemakaian tetap pakai Pertamina Dex. Dari ownernya dia tetap pakai Pertamina Dex biar filter solarnya juga lebih awet dan mesin pun juga jadi lebih awet gitu. Cuma masih sekarang diesel tuh lagi rame-rame di upgrade. Ini bisa jadi pilihan kalian juga nih kalau mau main off-road bisa, kalau mau buat kota-kota juga bisa. Jadi tergantung bannya aja. Kalau ban gue rekomendasiin sih AT aja, kecuali kalian emang di tanah terus, nah itu baru kalian pakai ban yang khusus buat di tanah kayak gitu. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan lebih tahu detail tentang mobil ini. Dan mungkin itu aja yang bisa gue jelasin untuk menambah referensi kalian. So, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.